Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat link TikTok kita sendiri. Nah, untuk kalian yang tidak tahu bagaimana caranya, ikuti saja langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, langsung saja kalian masuk ke aplikasi TikTok kalian. Nah, seperti ini. Setelah sampai di beranda TikTok kalian, langsung saja kalian masuk ke bagian profil yang terdapat di pojok kanan bawah ini. Lalu setelah itu, kalian klik di bagian profil kalian. Nah, seperti ini. Lalu geser ke samping. Di bagian ini terdapat bacaan salin tautan. Klik saja di bagian tersebut. Nah, setelah tautan kalian tersalin, kalian bisa langsung mengirimnya ke chat kalian dengan cara tempelkan saja seperti ini. Nah, begitu saja caranya, semoga bisa bermanfaat. Selamat mencoba!